Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat roti sarding gulung. Saya gunakan satu tin besar sarding dari Adabi. Asingkan isi ikan dan juga kuahnya. Kalau nak ambil kuah pun dalam 1 hingga 2 sudu besar dah cukup. Sebab kita tak nak terlalu berair. Lecekkan. Letakkan 2 hingga 3 biji perahan limau untuk menghilangkan hanyir. Bawang besar, cili merah. Kalau suka pedas, letak cili padi. Gaulkan hingga sebati. Ketepikan dulu. Sebiji telur dipukul sedikit. Sediakan roti putih secukupnya dan gelekkan roti. Letakkan inti sardin yang kita sediakan tadi. Gulung dengan kemas. Bahagian hujungnya saya sapukan dengan telur sebagai gam supaya gulungan roti tidak terbuka waktu kita menggoreng nanti. Sediakan serbuk roti, boleh dibeli di kedai peralatan membuat kek. Sapukan telur pada roti untuk mengurangkan serapan minyak ketika kita akan menggoreng nanti. Dan salutkan dengan serbuk roti, buat sehingga habis. Panaskan minyak. Gorengkan roti sehingga masak keperangan. Balik-balikkan. Gunakan api sederhana, takut cepat hangus. Bila perang, bolehlah diangkat dan ditoskan. Siap!